Satu, dua, tiga. Assalamualaikum, selamat puasa. Okey. Kami Aiton Angola, umai ikan. Husband kami request lah, okey. Okey, bahan-bahannya macam biasa. Cili, cili padi. Ikut suka hati lah. Berapa banyak kita mau. Nak pedas ke si. Okey, halia. Bawang putih. Bawang besar kami buat untuk biji. Okey, lima ikut sesuka hati lah, mau masam lebihkan dan ikan tenggiri yang dah yang udah buang tulang ah. Okey. Okey, kita semua bahan tu udah disediakan. So, first kita letakkan ikan dulu. Campur je semua bahan ya. Tapi halia. Bawang putih. Gaul je. Gaul. Sekali bawang besar. Gaul sampai merata. Udahnya rata tek, kita letak limau. Perah je limau tu. Saya lebih kata lah bila jukan. Okey, nyaman je baunya. Potong. Jangan lupa engkah bicin dengan garam sikit ah. Jangan potong. Tidak. Okey, Ajinomoto. Garam. Senang je malang metok, si susah. Umur pedas sikit, letak lagi cabai banyak-banyak. Okey, macam tu aja lah. Macam tu cara motong ikan lah. Potong je macam tu. Memanjang kah, pendek kah, ikut suka hati. Okay. Jangan lupa cuci. Okay.
Jangan lupa cuci sebelum olah rumah ya. Takut ada bau ulang tu. Apa terus ah? Hah? Apa terus? Cuci lah. Show. Kalau nak bikat boleh. Saya show dah tak hasilnya kalau. Okay, toklah umai ikan. Good. Dah.